Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Cikidal Arif Rahman Hakim atau Cikidal ARH. Selamat berjumpa di channel YouTube BSP Top. Bro and sis, saya tinggal di komplek perumahan Bumi Sari Permai atau BSP, Desa Sate Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tadi pagi, Senin 15 Januari 2024, saya sudah mempersiapkan membawa bed untuk latihan di klub saya di PTM Gabungan Semua Generasi atau GSG Serengseng Sewa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Klub ini satu kecamatan dengan kantor saya. Kantor saya Obsession Media Group berada di Jalan Kedondong 161, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa. Saya punya niat ingin latihan di malam hari karena jadwal latihan di PTM GSG adalah malam Selasa dan malam Kamis. Saya cukup lama absen latihan dan di Januari 2024 ini saya belum pernah datang lagi ke sana karena berbagai kesibukan. Nah, saya kangen sama teman-teman, saya niatin nanti malam saya latihan. Pagi-pagi saya nggak langsung ke kantor, tapi saya menuju ke Asrama Haji Pondok Gede karena sudah janji mendampingi teman sekantor yang ada keperluan di tempat itu. Saya berangkat dari rumah pagi dengan naik ojek online yang tarifnya cukup mahal. Tapi gak apa-apa karena memang niat untuk mendampingi teman saya yang baik hati itu. Perkiraan saya, acaranya selesai sebelum jam 12 siang. Ternyata baru rampung jam sekitar jam 1:30. Setelah acara selesai di asrama Pondok Haji, saya dan rekan saya itu boncengan motor menuju ke kantor. Di kantor saya kelelahan, sempat istirahat sebentar, kemudian bekerja. Dan ternyata irama kerja atau kesibukan saya hari ini sangat tinggi. Saya menulis dan mengedit berita sampai 6:30 usai sholat maghrib, saya kok jadi gak mood untuk latihan pingpong. Padahal saya ngikuti di grup PTM GSG itu ada yang mulai latihan sore, kemudian ada yang malam. Karena saya banyak pekerjaan dan pekerjaan itu lebih utama, saya nggak komen di grup, saya nggak memberitahu, ya saya hanya memantau aja. Maksud saya kalau saya mau ke sana juga nggak nyampe ke grup, datang gitu aja. Nah itu sampai
jam 20. Banyak pekerjaan terutama ngedit berita-berita politik. Wah, karena udah malam dan saya perlu istirahat, ya udahlah. Saya nggak datang ke PT MGSD. Sebelumnya, saya memberitahu pelatih kami, Pak Ranita, minggu lalu waktu dia japri, saya mohon izin belum bisa ikut latihan karena sibuk. Dan minggu lalu juga seorang teman yang BKT, anggota PT MGSD, japri ke saya, kangen sama saya, kepingin latihan karena saya sudah lama. Jadi saya terakhir main pingpong di PT MGSD itu minggu pertama Desember 2023 di saat turnamen Segel GSG Cup pertama dalam rangka ulang tahun PT MGSD yang pertama. Saya gagal menjadi juara di situ dan hanya sampai di babak lanjutan. Itu open turnamen, undang banyak klub. Saya belum berhasil mengharumkan nama PT MGSD. Nah, pasca GSG Cup pertama itu, saya belum datang lagi ke sana. Oh ya, teman-teman, saya belum lama bergabung dengan PT MGSD. Itu saya mulai pertama kali latihan di PT MGSD itu bulan Oktober. Telah datang beberapa kali dan saya merasakan suasananya nyaman. Sesepuh, pengurus, dan para anggota serta pelatih ramah. Dan saya punya keyakinan saya akan terus berkembang di situ. Makanya di bulan November saya memutuskan menjadi anggota dengan membayar uang pendaftaran sebagai anggota 100.000 dan iuran bulanan 20.000. Sedangkan untuk 2024 sudah ada perubahan, uang iuran bulanan naik menjadi 25.000. Sedangkan untuk pendaftaran anggota baru juga uang pendaftarannya naik. Teman-teman, PT MGSD ini salah satu PTM yang sedang naik daun. Tempatnya asik, bekas gudang disulap atau didandani sedemikian rupa sehingga rapi, enak, nyaman. Ada 3 meja, sebenarnya memuat lebih dari 6 meja. Tapi dibikin 3 meja supaya ada tempat untuk para penonton. Teman-teman, dapat menonton video saya saat saya bertanding di GS Cup 1 melalui link yang saya tempatkan di bagian deskripsi video ini. Semoga di kesempatan yang akan datang saya bisa aktif lagi latihan karena saya juga kangen sama teman-teman di GSG. Terima kasih. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Wasit Mejat, Wasit Mejat. Wasit Mejat 3. Pao. Pao Marwat, Wasit Mejat 3, Pao. Bermain di meja 3. Diri, Sayang 33, Tahir, SBC. Main pertama, Haji Kana, Liga Mas, berhadapan dengan Diri, Sayang 33. Main di meja 3. Thank you.
Again, little man. Thank you.
Informasi bagi yang kehilangan kunci motor C3646 STR bis putih ada di meja panitia kunci motornya. Bis putih, Honda bis putih 3646 di meja 2 divisi 9-31 Daeng Pelita Cepoy dari Cepoy Malaka Ridwan Liga Mas. Main pertama Ridwan Liga Mas berhadapan dengan Daeng Pelita. Thank you.
Thank you.